السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله puji pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah dapat kita bertemu sekali lagi di dalam pengajian mingguan, iaitu pengajian kita berkitab, iaitu di dalam kitab matan Ummul Barahin karangan Imam Sanusi rahimahullahu taala. Baik, kita akan sambung lagi pembicaraan kitab kita pada muka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaidi كلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتكرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. ويجمع معاني dan menghimpunkan akan segala ma'ani. Apa dia ma'ani hazil aqaid? Menghimpunkan akan segala makna-makna bagi ini akidah. Apa maksud kata makna-makna bagi ini akidah? Tulis di tepi. Makna-makna ini akidah iaitu ialah ada 50 akidah.
ialah ada 50 akidah. Iaitu 41, iaitu hak Tuhan itu ada 41. Iaitu hak Tuhan itu ada 41 sifat dan hak Nabi itu ada 9 sifat. Iaitu, yakni, tulis, yakni makna-makna yang kita faham. Tak maaf. Yakni makna-makna yang kita dapat faham. Yakni makna-makna yang kita dapat faham daripada sifat kamalat. Yakni makna-makna yang kita dapat faham daripada sifat kamalat Tuhan. Kamalat tu yang ini sifat kesempurnaan, eh? Bahasa Arab panggil kamalat. Kalau bahasa Melayu panggil kesempurnaan. Daripada sifat kamalat Tuhan, satu. Dan hukum-hukum mustahil. Dan hukum-hukum mustahil yang tidak ada pada Tuhan itu. Dan hukum-hukum mustahil yang tidak ada pada Tuhan itu. Begitu juga satu lagi, satu, minta maaf. Dan hukum-hukum mustahil yang tidak ada pada Tuhan itu dan juga perkara harus, dan juga perkara harus bagi Tuhan, dan juga perkara harus bagi Tuhan. Sikit lagi, tambah lagi. Begitu juga makna yang kita faham, begitu juga makna yang kita faham, begitu juga makna yang kita faham daripada sifat-sifat Rasul kesemuanya itu. Daripada sifat-sifat Rasul kesemuanya itu, ha, ada berkait pada perkataan kita, ada berkait pada perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu maksud dia. Jadi saya ulang balik, ha, jadi tengok, begitu juga makna-makna yang kita faham daripada sifat-sifat Rasul kesemuanya itu ada bersangkut paut ataupun ada berkait pada perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dimaksud kata menghimpunkan makna-makna ini akidah. Maksud makna-makna ini akidah ada kesemuanya 50 akidah. 50 akidah itu terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita kena ingat. Jadi kita nak tahu hukum. Ni banyak kadang-kadang tersilap. Banyak orang kadang-kadang tersilap. Dia kata setengah-setengah, dia kata apa? Hukum akidah. Dia kata 50 akidah itu terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa dia? Iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Apa dia? Sifat kudrah, sifat ilmu, sifat hayat, sifat samud. Itu betul, betul tak? Tak apa lagi. Kemudian kemudian sifat yang mustahil itu terkandung bagi Allah Ta'ala. Sifat apa? Jahil, sifat lemah, sifat tuli.
adakah terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ha? Terkandung ke? Ha, di sini banyak orang tersilap. Dia ingat sifat mustahil itu terkandung dalam la ilaha illallah. Bukan nak sifat mustahil. Kita nak sifat hukum, kita nak hukum bukan hukum mustahil, kita nak hukum istihalah. Kita nak hukum istihalah itu ada pada Tuhan, bukan hukum mustahil itu ada pada Tuhan. Memang mula-mula kita kata hukum yang wajib bagi sifat Allah Ta'ala tu ada pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, betul. Apa dia? Ha? Wujud, kidam, baqa, mukhalafah, tak apa. Kemudian ha? Dan juga sifat-sifat mustahil ha? Ada pada Tuhan, ada pada la ilaha illallah. Itu bukan nak mustahil. Kita bukan nak hukum mustahil. Kita nak hukum ha? Istiarah. Bukan istiarah. Apa dia? Istihalah. Istihalah dipanggil istihalah mustahil. Kita nak hukum ni, kita nak hukum istihalah itu ada mengandungi dalam kalimah la ilaha illallah. Bukan hukum mustahil, kita nak hukum istihalah. Apa hukum istihalah? Tidak buta itu ada pada Allah. Tidak buta, tak buta, tak tuli, tak jahil, itu ada pada kalimah la ilaha illallah. Itu terkandung dalam la ilaha illallah. Bukan kata hukum mustahil itu terkandung dalam la ilaha illallah. Seolah kata hukum jahil itu ada dalam la ilallah, itu tak tepat. Kita nak hukum istihalatul mustahil. Kita nak hukum istihalatul mustahil itu ada pada Allah Ta'ala. Apa dia hukum istihalah? Apa dia? Tidak buta, tidak lemah, tidak jahil, tidak tuli, tidak bisu. Sampai habis. Eh? Ha. Itu dipanggil hukum istihalah. Bukan hukum mustahil. Dia panggil istihalatul mustahil dipanggil. Hukum istihalatul mustahil. Dipanggil hukum istihalatul mustahil. Ha. Kita nak istihalah bukan hukum mustahil eh. Kalau hukum mustahil itu tak tepat. Kemudian ulama bahas mustahil ni dia ni perkara apa? Dia ni kodin ke apa? Mustahil mustahil. Dia ni baharu ke kodim? Ulama ada bahas. Kata ulama mustahil itu hanyalah perkara kiraan akal sahaja. Kiraan yang dikiraan, kiraan yang direka-reka sahaja. Bukan kata mustahil itu dipanggil mustahil atau kodim. Mustahil kodim kan? Bukan kata diri mustahil itu perkara kodim. Tak? Bukan kata mustahil itu diri baru, bukan. Habis itu dia panggil kiraan yang direka-reka sahaja. Sebab apa reka? Rekaan untuk, rekaan itu untuk kita memahami akan sifat Allah. Kalau tidak ada perkara mustahil, maka kita tidak boleh kenal sifat Tuhan. Sebab apa? Eh? Kita nak kenal sifat Tuhan, mestilah kenal lawan dia juga. Ha? Ibarat dia begini. Budak-budak, dia nak kenal perempuan lelaki, dia boleh cam tak umur setahun. Dia tahu tak budak ni lelaki ke perempuan? Budak setahun, umur setahun, dia tahu tak orang tua dia ni perempuan ni lelaki? Boleh kenal tak? Tak boleh kenal. Dia mesti kan, dia mesti kalau kata, ah, ni lelaki ni. Dia tak kenal. Nak kenal lelaki mesti kenal apa? Perempuan.
Begitu juga kita nak kata Allah Ta'ala tu ada sifat kudrah, lawan dia mesti kena tahu juga apa dia sifat lemah. Kita nak tahu kata sifat Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu, mengetahui, lawan dia mesti apa? Jahil. Sebab tu perkara sifat mustahil itu dipanggil rekaan akal sahaja. Sebab tu masuk dalam satu kaedah, al-hukmu ala syai'i far'un antasawuri. Kita nak hukum di atas sesuatu apa? Kita nak kata hukum, kita nak hukum kata Allah Ta'ala tu ada sifat kudrah, far'un antasawuri. Itu cabangan daripada menggambarkan daripada furu'. Apa furu' yang kita kena tahu? Apa cabangan daripada kudrah? Iaitu lemah. Mesti kita kena tahu. Ibaratnya gini lah. Kita pakai kereta. Ataupun kita mesti kita kena tahu dia ada kontra dia. Mesti kita tahu mana positif, mana negatif dia. Bukan saya kata tahu, oh, aku pakai kereta baru ni semua perfect. Tak tahu langsung benda apa yang akan berlaku. Kalau rosak je macam mana? Dia mesti kena tahu juga. Nampak tak? Nak buat apa-apa satu itu juga. Lawan dia kita kena tahu juga. Macam orang nak main bola lah. Kita nak lawan satu tim ni. Adakah kita lawan dia begitu? Mesti kita kaji juga kelemahannya. Ini pertahanan dia lemah. Kena tahu lawan, pihak lawan tu kan kena tahu juga. Begitu juga sifat Allah. Hukum mustahil itu tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Kita nak hukum istihalah. Apa dia? Tidak lemah, tidak jahil, tidak mati, tidak bisu, tidak tuli dan sebagainya. Apa dah? Kena tahu lawannya. Walaupun kita nak tahu sifat Allah, tetapi kena tahu lawannya juga. La yattadi'u syai'u illa fi muqabili. Tidak jelas, tidak nyatalah sesuatu perkara itu melainkan dengan lawannya. Kita nak jelas kata Allah Ta'ala sifat kudrah. Allah Ta'ala tu apa? Allah Ta'ala sifat berkuasa. Macam mana kata Allah Ta'ala tu ada sifat berkuasa? Kita kaji. Ialah dia tu dia tu menjadikan makhluk. Kalau lemah, dia tu tidak kuasa menjadikan makhluk. Itu kita panggil lemah. Itu lawannya. Sebab tu kita nak tahu sifat berkuasa tu mesti kena tahulah lawannya apa? Lemah. Mesti kita nak tahu laki dan perempuan. Kita nak tahu orang ni laki, mesti kita kenal perempuan juga. Saya dah tahu dah laki ni. Mana tahu laki? Dia ni rambut pendek. Tak boleh ukur laki lagi. Kena kenal perempuan dulu. Kenapa ada? Dia kena kenal perempuan dulu, bukan kenal laki seorangnya. Bukan kenal laki semata-mata, dia kena kenal perempuan juga. Sekarang ni panas ni. Panas. Adakah kita kena panas saja? Kena kenal sejuk juga. Aku rasa lain macam ni. Tiba belum umur naik ni. Ni panggil panas juga lah. Panas. Takkan panas juga, dia panggil sejuk. Ni panas, ni sejuk. Sebab dia ada beza lah. Kena tahu lawan dia. Aku rasa tadi belum umur aku naik panas lah. Habis tu kalau rumah tak naik, panas juga. Takkan naik kat panas. Nampak tu? Dia kena tahu lawan dia. Nampak tak? Macam dia. Habis situ. Jadi, hukum mustahil tadi, hukum mustahil tadi dipanggil kiraan rekaan sahaja. Dia bukanlah, dipanggil mustahil tu bukan kodim. Sebab ulama tu bahas. Mustahil ni perkara kodim ke perkara baharu? Dia bukan kodim, dia bukan baharu. Itu hanya semata-mata kiraan rekaan sahaja. Rekaan apa? Rekaan untuk kita mengenal sifat Tuhan. Perkara yang mustahil itu nak tahu juga. Sebab apa kita nak kenal sifat Tuhan? Al-hukmu al-syai'i far'un at-tasawurihi. Ataupun la yattadhu syai'u illa fi muqabili.
tidak nyatalah sesuatu perkara itu melainkan dengan lawannya. Melainkan kita kena, kita jelas dengan lawannya, kita nyata kata lawannya macam ni, baru kita kena sesuatu perkara. Kita nak kena kata Allah Ta'ala sifat kuat, ada Allah Ta'ala tu ada sifat kudrah, mesti kata kena sifat lemah. Lemah tu macam mana? Barulah kena sifat kudrah. Itu dia habis. وَيَجْمَعُ مَعَانِي هَذِهِ الْأَقَاعِدِ, dan menghimpunlah akan makna-makna bagi ini akidah. Akidah sekaliannya, sekaliannya akidah. Menghimpun tu oleh perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi menghimpun 50 akidah tadi, dia menghimpun di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu dia. Maksudnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sebahagian ulama dia mentafsirkan tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Kalimah yang pertama iaitu La ilaha illallah. Apa maksudnya? Kalimah La ilaha illallah ini memberi faedah akan kita mengaku dengan, tulis itu, kalimah pertama La ilaha illallah itu maksud apa? Maksudnya kalimah kalimah La ilaha illallah itu memberi faedah, ialah memberi faedah akan mengaku dengan, akan mengaku dengan menafikan ketuhanan, menafikan ketuhanan, menafikan ketuhanan selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala, dan menetapkan, menetap ni mensabitlah, dan mensabitkan dia, dan mensabitkan ketuhanan. Mensabit tu menetaplah, dan menetapkan ketuhanan, mensabitkan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud kata La ilaha illallah tadi memberi faedah. Apa memberi faedah? Memberi faham akan kita mengaku dengan menafikan ketuhanan. Apa menafikan ketuhanan? Kita mengaku dengan tidak ada Tuhan daripada, selain daripada Allah Ta'ala. Kita mengaku Tuhan kata, kita mengaku dengan tidak ada Tuhan itu selain daripada Allah Ta'ala. Dan kita menetapkan ketuhanan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Itu maksud dia, La ilaha illallah. Mana tidak ada Tuhan yang lain. Itu dia. Sebab tu dia kata hakikat Tuhan itu mereka yang disembahkan dengan sebenar. Kalau mengikut takrif hakikat Tuhan itu di mana? Al-ma'budu bihaqqin. Ilah-ilah tu, ilaha tu di mana? Al-ma'budu bihaqqin. Tuhan yang sebenar tu dipanggil Tuhan yang berhak di, Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar. Siapa dia? Allah Ta'ala. Al-ma'budu bihaqqin, itu Tuhan yang berhak di, disembah. Siapa dia? Allah Ta'ala. Habis itu itu dia. Baik.
Kalau dia dalam kitab lain tu dia sebut gitulah. Soalan kata la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Soalan dia gini. Soalan kata kita kata la ilaha illallah tu. Soalan kata la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada yang tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wujud itu melainkan Allah Ta'ala. Itu maksudnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wujud itu melainkan Allah Ta'ala sahaja. Jadi Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajib wujud. Maksudnya kita menghadirkan Allah Ta'ala tu wujud dalam hati. Satu dia kata makna inilah yang diamalkan tak terkala menyebut la ilaha illallah pada segala negeri yang besar-besar pada sekalian masa. Kerana mudah menghadirkan dia sebab pendeknya lagi pula terkandung dalamnya oleh perkataan, oleh perkara yang terkandung pada mustangnya an kulima siwahu. Tu dia. Itu maksud dia Maksud kita menghadirkan hati la ilaha illallah. Apa maksud? Kita nak zikir la ilaha illallah. La ilaha. Apa maksudnya? Soalan kata kita soalan kata kita syuhud dalam hati la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah pada adanya, pada wujudnya melainkan Allah Ta'ala saja yang ada. Tak ada benda yang lain. Itu yang kita sinarkan, kita gambarkan di dalam hati kita. Tu. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Habis itu baik, kita tengok lagi. Jadi menghimpunkan makna-makna ini akidah ni, sekalian akidah itu oleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah pun iaitu terkandung akidah sembilan sifat. Apa dia? Sifat yang wajib bagi Rasul. Apa sifat wajib bagi Rasul? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dan berapa lah? Empat. Kemudian lawan dia mustahil perkara yang itu ada empat juga. Dah lapan. Satu lagi sifat yang harus bagi Rasul. Jadi ada sembilan. Kalau sifat Tuhan pun begitu juga. Ada 41. Jadi semuanya terkandung, ada 50 terkandung akidah di dalam la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Baik, tengok. Idh ma'nal uluhiyyati. Ha, dia nak bahas apa makna uluhiyah. Idh makna, kerana makna ketuhanan itu. Apa makna ketuhanan? Ketuhanan-ketuhanan tu apa? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu waftiqaru kulli ma adahu ilaih. Ha, tu dia. Istighna', kaya Tuhan. Tulis itu. Istighna' di sini dengan makna terkaya. Istighna' di sini dengan makna terkaya, bukan kaya, bukan kaya. Bukan kaya. Kerana, kerana maksud terkaya itu tidak berhajat dengan apa-apa suatu pun. Tidak berhajat dengan apa-apa suatu pun. Haa, tu dia. Sebab tu kita cakap tersebut terkaya. Kalau kita manusia, kita sebut kaya. Kalau Allah Ta'ala tu terkaya. Allah Ta'ala tu terkaya. Allah Ta'ala tu maha terkaya. Jangan cakap kaya. Kalau kaya tu nisbah makhluk. Haa, tu dia. Sebab tu istighna' mana? Terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya, yang selain daripada Allah. Maksudnya terkaya Tuhan itu daripada tiap-tiap perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu terkaya. Haa, ada eh? Itu tak ada kita. Ada kita lebih. Saya bawa pun ni, tak ada orang nak beli pun ni, tak ada. Ada lagi lebih ni, tak apa. Tak apalah, asal lagi. Baik. Jadi terkaya Tuhan itu daripada tiap-tiap perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Mana tu Allah Ta'ala tu terkaya dari atas tiap-tiap sesuatu perkara. Allah Ta'ala tu terkaya. Waftiqaru kulli ma adahu ilaihi, dan berkehendak. Yang ni berkehendak mana? Berhajat. Dan berhajat, dan berkehendak berhajat tiap-tiap barang yang lainnya, barang yang selainnya, kepadanya, kepada Allah. Ha, tu dia. Itu dia panggil uluhiyah. Lepas tu kita cakap ketuhanan ni, kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat ketuhanan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala tu terkaya daripada tiap-tiap sesuatu perkara, dan juga perkara yang lain tu, lagi pula berkehendak tiap-tiap perkara itu kepada Allah Ta'ala. Kita ni berhajat pada Allah. Allah Ta'ala tu terkaya di atas di atas makhluk. Itu dipanggil istighna. Itu makna uluhiyah. Uluhiyah tu makna istighna, terkaya. Ha, tu dia.
Baik. Dia kalau mengaji bahasa Arab tu, kalau orang mengaji bahasa Arab, ilah tu dengan Allah tu, ilah tu dipanggil mana Tuhan tu, mana kata Tuhan yang terkaya tu, maksudnya dia nak menolakkan Tuhan yang lain, ilah di situ. Jadi Allah tu dipanggil juz'i. Juz'i yang ni fardun yang khusus. Allah Ta'ala tu panggil sesuatu ketunggalan yang khusus. Dia nak menolak pada, nak tolak Tuhan yang tak sebenar. Bukan kata-kata yang lain tu semua Tuhan. Buza tu kan tak. Itu semua tak sebenar. Yang melainkan Allah Ta'ala tu bagi Tuhan yang sebenar. Dia nak menafikan sifat ketuhanan. Kita nak menafikan sifat ketuhanan. Bila sebut sifat ketuhanan, kita maklumlah, kita nak menafikan sifat ketuhanan bagi perkara yang lain. Cuma hanya sifat ketuhanan tu hanya ada pada Allah Ta'ala saja. Sebab apa? Dia panggil istighna. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftikaru kulli ma adahu ilaihi. Tu maksud dia. Maksudnya iaitu terkaya, kaya dengan terkaya Tuhan daripada tiap-tiap perkara yang lain daripadanya, daripada Allah. Waftiqaru kullama kulli ma adahu ilaihi. Dan berkehendak, berkehendak ni mana? Berhajat tiap-tiap perkara. Apa tiap perkara? Yang ni daripada makhluk. Kita ni lah. Berkehendak tu akan barang yang selain daripadanya, yang selain daripadanya daripada barang tadi kepada Allah. Tu dia. Itu dipanggil uluhiyah. Dipanggil uluhiyah. Habis itu. Dia kalau disebut dalam syarah dia, sebab apa kita panggil istighna? Dia kata istighna Allah Ta'ala itu artinya terkayanya daripada tiap-tiap yang lain itu, maksudnya melazimkan wajib wujudnya. Soalan kata Allah Ta'ala itu dia terkaya di atas tiap-tiap yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya melazimilah bagi Allah Ta'ala itu wajib wujudnya, kidamnya, bakoknya, mukhalafatu Ta'ala lil hawadis, qiyamu Ta'ala binafsi wahdaniyat. Itu dia panggil Allah Ta'ala tu wajib ada, wajib bersifat kidam, wajib bersifat bakok. Tu maksud kata terkaya. Mana terkaya di atas yang lain apa? Kita ni makhluk terkaya tak? Tak terkaya apa? Sebab kita ni bukan kata wajib ada. Kita ni ada, kita terdahulu dengan tiada. Ada pun Allah Ta'ala bila dia kata sifat ketuhanan, istighna, maksud terkaya di situ, mana terkaya tu dari segi apa? Allah Ta'ala tu dipanggil dipanggil istighna, wajib ada. Itu maksud terkaya. Wajib apa lagi? Wajib bersifat dengan kidam, wajib bersifat dengan bakok, wajib bersifat mukhalafatu Ta'ala al-hawadis, wajib bersifat dengan qiyamu Ta'ala binafsi, wajib bersifat dengan wahdaniyat sampai habis. Itu panggil istighna. Itu kena ingat. Itu maksudnya istighna. Terkaya. Terkaya sebab apa? Apa maksud terkaya? Terkaya tu mana Allah Ta'ala tu terkaya dengan dia sifat dengan, bersifat dengan kidam. Apa kidam? Tidak ada permulaan. Kita ni tak terkaya. Sebab kita ni ada ada permulaan, ada penghujung. Kita ni binasa. Tak terkaya. Nampak tak? Kita tak terkaya. Allah Ta'ala tu terkaya apa? Dia tidak ada permulaan. Dia tidak ada tidak ada penghujung. Dia tak sama dengan makhluk. Nampak tak? Dia tu tidak berbilang. Dia tu tidak tidak berhajat. Sifat apa? Qiyamu Ta'ala binafsih. Lagi pula dia tu bersifat apa? Sifat kudrah. Ilmu sampai habis. Itu panggil istighna. Maksud istighna tu sendiri.
Nanti orang ingat istiadat terkaya macam mana? Terkaya di atas tiap-tiap perkara yang lain. Maksud tiap perkara yang lain apa? Maksud Allah Ta'ala tu terkaya dengan dia tu melazimkan wajib bagi ada. Wajib bagi mewajibkan bagi tidak ada permulaan. Mewajibkan tidak ada kesudahan. Mewajibkan Allah Ta'ala tu bersalah dengan makhluk. Mewajibkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrah, bersifat dengan ilmu, sampai habis. Itu maksudnya istighna di situ. Wajib sama, wajib baswar, wajib kalam. Sampai habis. Lepas tu kaunu sami'a, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu hayyan, kaunu sami'an, basir mutakallim. Sampai habis. Sifat 20 tu. Itu dipanggil mewajibkan. Allah Ta'ala tu istighna dengan mana? Terkaya daripada yang lain tu, yang ni terkaya Allah Ta'ala tu ada sifat 20 tu. Tu dia. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu tak wajib bagi sifat 20 tadi, nescaya berkehendak pada yang mengadakannya. Mana kata bila ada yang mengadakannya, itu tidak dipanggil tak panggil istighna. Sebab apa? Sebab ada yang mengadakannya. Bila ada yang mengadakannya, maka dia jadi maka dia ada sifat kekurangan. Itu tak boleh panggil sifat ketuhanan. Nak panggil uluhiyah, uluhiyah tu mestilah dia istina, dia mestilah terkaya. Tu dia. Lagi pula, dan melazim pula ia akan nafi wajib perbuat sesuatu pada segala mungkin. Begitu juga Allah Ta'ala tu dia terkaya. Bukan kata terkaya tu dengan mana, maksudnya terkaya di sini maksudnya dia melazimkan, dia pula akan menafikan wajib perbuat sesuatu daripada makhluk. Bukan wajib. Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni wajib ke? Tak, hanyalah harus. Menjadikannya harus bagi Allah Ta'ala. Itu maksud kata istighna. Ada pun iftikar. Tengok tadi disebut apa iftikar tadi. Waftikaru kulli ma adahu ilahi. Dan berkehendak tiap-tiap perkara tu yang lain daripadanya tu, daripada perkara tadi, kepada Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Maksud berkehendak sini, berkehendak segala yang baharu. Tulis itu. Berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah itu. Berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah itu, melazimkan hayat. Tu dia. Jadi berkehendak segala yang baharu kepada Allah Ta'ala. Semua kita ni, makhluk ni, semua berkehendak pada Allah Ta'ala. Apa berkehendak pada Allah Ta'ala? Apa yang perkara yang melazimkan Allah Ta'ala? Melazimkan ada sifat hayat, kudrah Allah Ta'ala menjadikan kita, iradat, ilmu, kaunu hayyan, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman. Habis itu. Itu maksud kata dipanggil kalimah, dipanggil istighna dan iftikar. Begitu juga tadi kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. La ilaha illallah tadi kita mengaku dalam hati. Soalan kata la ma'buda bihaqin. La ma'budu bihaqin, bukan ma'buda tu, ma'budu. La ma'budu bihaqin fil wujudi illallah. Ma'budu. La ma'budu bihaqin fil wujud illallah. Begitu juga kalau Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah tadi, kalau la ilallah kita mengaku dalam hati.
kita mengaku dengan menafikan ketuhanan daripada yang daripada Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tu kita menafikan, dan kita mengisbatkan Allah Ta'ala saja yang Allah Ta'ala saja tu Tuhan yang sebenar. Begitu juga Muhammad Rasulullah, dia memberi faham akan kita mengaku dengan apa? Dengan risalah. Tulis itu. Kita mengaku Muhammad Rasulullah tu dengan mana? Kita mengaku, iaitu kita membenarkan dengan risalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membenarkan, dan kita membenarkan pada tiap-tiap perkara yang yang membawa datanglah oleh Nabi. Apa perkara yang datang daripada Nabi, kita membenarkan. Apa Nabi bawa datang pada kita? Iaitu hukum, hakam, semayang dan sebagainya. Itu dia. La makbudah tu, masa makbudah betul dah, betul dah, tidak ada jenis Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar pada ada melainkan Allah. Betul dah tadi, tak perasan tadi. Itu dia punya maksud-maksud kata la ilaha illallah tu, maksudnya la ma'budu, la bukan ma'budah, la ma'budu tu lah, la ma'budu bihaqin fil wujudi illallah, la ma'budu tu. Habis itu lagi pula fa ma'na la ilaha illallah, ni makna tadi tu, dia bahas istighna dan iftikar. Istighna, dia bahas makna uluhiyah. Ni dia bahas makna la ilaha illallah. Tadi bahas makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Bila sifat ketuhanan, dia istighna ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftikaru kulli ma adahu ilahi. Itu nak bahas kata Allah Ta'ala bila kata sebut ketuhanan, itu terkaya Tuhan itu daripada tiap-tiap perkara yang selain Allah Ta'ala dan berhajat yang lainnya kepada Allah Ta'ala. Itu panggil sifat ketuhanan. Adapun makna la ilaha illallah tu, tengok fa ma'na la ilaha illallah, dia nak bahas apa maksud kata makna la ilaha illallah. Dia kata la mustaghnian, la mustaghnian an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu, illallahu ta'ala. Baik, dia nak bahas. Maka makna la ilaha illallah, apa maksud makna la ilaha illallah? Dia nak bahas apa yang dikatakan makna la ilaha illallah. Ni kalau bahan yang tinggi ni, panjang ni. Makna la ilaha illallah itu kata la mustaghnian, tiada ada yang terkaya. Tulis itu, tiada ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang selainnya selain daripada Allah Ta'ala. Wa muftakiran, dan yang berkehendak, ini tiada berhajat kepada Allah, wa muftakiran dan berhajat kepada Allah Ta'ala tu
Ba, iaitu tiap-tiap barang yang selain daripada melainkan Allah Taala. Wa muftakiran ilaihi ila Allah Taala. Kullu ma adahu. Itu ada terjemah. Dan yang berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah Taala saja mereka berkehendak. Soalan kata semua makhluk itu berkehendak kepada Allah Taala, tu maksud dia. Itu dia berkehendak pada Allah Taala. Ha, tengok. Amma istighna'uhu. Ini nak bahas istighna. Jadi makna la ilaha illallah dengan uluhiyah tu lebih kurangnya. Lebih kurang. Cumanya dia istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftikaru kulli ma adahu ilahi. Kalau makna la ilaha illallah tu la mustaghnian. Tidak ada yang terkaya pada tiap-tiap suatu perkara. Wa muftakiran, dan tidak ada yang berhajat kepada Allah Taala tu akan tiap-tiap barang yang selain daripada Allah Taala tu melainkan Allah Taala. Allah Taala. Itu maksudnya. Dan yang berkehendak tu maksudnya tiada berhajat. Habis itu. Baik. Amma istighna'uhu jalla wa azza. Ini dia nak cerita pula istighna Allah Taala tu itu apa? Mewajibkan apa? Tu istighna tadi tu. Dia nak bahas tu. Jadi kalau tengok dia dalam kitab ni, dia kata kullu wajibil wujudi almustahiqu lil ibadah. Maksudnya kullu ma'budin bihaqqin. Kullu mustahiqin lil ibadah. Tiap-tiap yang berhak disembah bagi ibadat. Tiap-tiap yang diberhakkan bagi ibadat. Siapa yang berhak bagi ibadat tu? Bagi Allah Ta'ala lah yang berhak disembah. Yang berhak dibuat ibadat tu Allah Ta'ala. Kata ahli Islam, kalau sebut dalam kitab lain, dia kata manakala adalah makna ilah itu menunjukkan atas kulli, yang ini melengkapi banyak lagi tasawur wujudnya. Itu tak apalah. Dan demikian lagi kata ahli Islam, Tuhan itu tiada diterima melainkan esa jua, iaitu Tuhan kita Jalla wa Azza. Tuhan kita ni tak boleh terima melainkan satu je, tak boleh terima yang lain, tak boleh lah. Maka adalah yang kita nafikan dengan kata la itu atas kaul yang muktamad. Apa dia? Iaitu kaul yang muktamad, zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. La tu, dan dia kata la ilaha illallah tu, la tu lah. Dia kata maka adalah yang kita nafikan, kita menidakkan dengan kata la itu, la ilallah, la itu tu atas kaul yang muktamad. Apa yang kita menafikan? Iaitu zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan, dan yang kita sifat isbatkan dengan illa itu zat yang bersifat dengan segala kamalat. Apa zat yang segala kamalat? Iaitu zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu yang kita isbatkan.
kita isbatkan iaitu bagi zat bagi zat yang bersifat dengan segala kamalat. Apa kamalat? Kesempurnaan. Itu yang kita isbatkan, itu yang kita tetapkan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu maha suci, bagi dia ada sifat segala sifat kekurangan. Sebab tu dia sebut dalam kitab lain ni nak bagi faham ni. Nak tulis boleh juga, nak tulis, tulis sikit lah, nak bagi faham. Kata ahli Islam, maka adalah, maka adalah yang kita nafikan dengan kata la itu, maka adalah yang kita nafikan dengan kata la itu atas kaul yang muktamad, atas perkataan yang muktamad. Maka adalah yang kita nafikan dengan kata la itu atas perkataan yang muktamad. Apa dia? Iaitu zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Kita menafikan apa dia? Iaitu zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Itu yang dikatakan kita menafikan la tu, maksudnya apa? Kita menafikan zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu panggil la tu. Satu. Dan yang kita sifat isbatkan dengan illa. Tulis lagi. Dan kita sifat isbatkan. Dan yang kita sifat isbatkan. Isbat tu tetaplah. Dan yang kita sifat isbatkan dengan illa itu, ialah zat yang bersifat dengan segala kamalat. Zat yang bersifat dengan segala kamalat. Apa? Zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Jadi kalau la tadi itu, kita menafikan zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Kalau kita isbatkan tu, kita isbatkan zat yang bersifat dengan segala kamalat, sifat kesempurnaan. Sebab tu dia sebut dalam kitab lain, dia kata itu kena ingat, banyak orang salah faham la ilaha illallah tu. Dia ingat la tu sebab apa? Ada setengah tu dia ingat bukan kita nafikan Tuhan tu yang disembah tu oleh kafir, bukan. Bukan kita nak nafikan apa yang disembah oleh orang kafir, apa? Matahari, bulan, api, berhala, bukan tu. Bukan nak nafikan tu. Nanti ingat la ilaha Allah, la ilaha, tiada ada Tuhan. Mana Tuhan berhala, Tuhan matahari, buka tu. Bukan nak nafikan tu. Kita nak menafi tadi apa? Kita nak menafi zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Kita nak nifat tu. Bukan nak menafikan berhala, matahari, bukan tu. Sebab tu disebut, maka nyatalah daripada kata ini, bukan yang kita nafikan itu Tuhan yang disembah oleh kafir. Tulis sikit lagi. Maka nyatalah daripada perkataan ini, maka nyatalah daripada perkataan ini, bukan yang kita nafikan itu, bukan yang kita nafikan itu Tuhan yang disembah oleh kafir. Bukan yang kita nafikan itu Tuhan yang disembah oleh kafir. Tulis contoh. Seperti matahari, bulan, api, berhala dan sebagainya. Tu dia, ambil situ. Kena ingat
La ilaha illallah. La tadi tu kita menafikan zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Bukan kita bukan maksud kata kita menafikan Tuhan yang disembah oleh kafir. Kita nak menafikan Tuhan kafir itu bukan. Itu tak masuk mula lagi. Kita nak menafikan Tuhan yang zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Lah tu kita nak isbatkan apa? Kita nak isbatkan zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu yang kita nak isbatkan. Kalau setengah orang kata la ilaha illallah tu, la ilaha, tak ada jenis Tuhan. Tu apa? Oh, Tuhan bahala tu, Tuhan bahala tu bukan. Tuhan buzal tu bukan. Bukan maksud gitu. Bukan kita nak nafi hak tu. Kita nak nafikan zat Tuhan tu yang zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Kita nak nafi hak tu. Kita nak isbatkan Tuhan itu bersifat dengan sifat kamalat. Takut banyak orang salah faham. Dia menafikan apa? Dia menafikan tak ada Tuhan ni, melainkan Allah Ta'ala saja Tuhan. Apa dia? Tu buzal tu bukan Tuhan. Bukan nak nafikan tu. Bukan buzal, bukan gajah, bukan bulan, bukan api. Itu maksud dia kan? Ini banyak orang salah terjemah. Habis itu. Sebab tu dia kata yang lain tu, kalau ada lain demikian itu, tiada yang dinamakan hakikat ilah. Kerana adalah yang demikian itu, tiada yang dinamakan hakikat ilah, yakni Tuhan. Dan jika adalah ia Tuhan di dalam i'tiqad mereka itu sekalipun, seperti yang telah lalu sebut, makna Tuhan itu hampir lagi. Dan hanya dinamakan ilah itu batil. Dan lagi tiada pula kita nafikannya kerana ia maujud. Tuhan itu maujud. Maka tiap-tiap yang maujud itu tiada dapat kita nafikannya akannya. Maka jika dinafikan jua, maka jadi dusta. Kita nak menafikan Tuhan itu, menafikan segala sifat, iaitu zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Sifat-sifat tu kita nak menafikan. Kita nak menafikan zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Bukan nak menafikan Buddha, bukan nak menafikan bulan, matahari, tak. Kita nak menafikan zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Hanya isbat tu nak meletakkan, iaitu zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Itu yang kita nak tetapkan. Habis itu. Baik. Dia kata lagi, amma istighna'uhu jalla wa 'azza. Adapun terkaya Allah Ta'ala itu, adapun terkaya oleh Allah Ta'ala itu, jalla wa 'azza, an kulli ma siwahu, daripada tiap-tiap barang yang lainnya daripada Allah Ta'ala tu. Terkaya tu, fahuwa yujibu lahu Ta'ala. Maka bermula ia istighna'uhu tadi tu, yujibu mewajibkan ia istighna' tadi bagi Allah Ta'ala. Mewajib apa? Al-wujudu. Oh, fa'il adalah. Maka iaitu istighna'uhu tadi, yujibu lahu Ta'ala, mewajiblah bagi Allah Ta'ala tu. Mewajib apa? Oleh ada. Fa'il mewajibkan bagi Allah Ta'ala tu ada wujud. Wal kidamu, oleh kidam. Wal baqa'u, wal mukhalafatu lil hawadis. Wal qiyamu bin nafsi. Wat tanazzu anin naqaisi. Tulis di tepi. Watanazu anin naqaisi itu, dan suci daripada segala sifat kekurangan.
tulis. Di sinilah kita dapat faham makna tanazzuh itu maha suci. Makna tanazzuh itu maha suci dan tidak ada sama sekali sifat-sifat naqais itu, dan tidak ada sama sekali sifat-sifat naqais, sifat kekurangan. Apa dia sifat kekurangan? Iaitu perkara-perkara yang mustahil. Di sini kita nak, kita boleh cang kata watanazu anil naqais. Naqais itu apa? Sifat kekurangan. Apa sifat kekurangan? Iaitu perkara yang mustahil. Saya ulang balik, di sinilah kita dapat faham makna tanazzuh itu maha suci dan tidak ada sama sekali sifat-sifat naqais itu. Apa dia sifat naqais? Iaitu perkara-perkara yang mustahil. Ha, sebab tu kita kata sifat mustahil itu tidak boleh ada pada Tuhan. Yang ada pada Tuhan sifat apa? Yang dibagi hukum apa? Hukum istihalah yang ada pada Tuhan. Bukan hukum mustahil. Kalau kita kata hukum mustahil itu ada pada Tuhan, makna kata lemah itu ada pada Tuhan, jahil itu ada pada Tuhan. Tak. Dipanggil hukum istihalah. Dipanggil istihalatul mustahil. Habis itu, itu dipanggil watanazzu anin naqais, dan maha suci daripada segala kekurangan, iaitu daripada perkara-perkara yang mustahil. Daripada perkara-perkara yang mustahil, maha suci Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang mustahil. Habis itu kemudian kata wa yadkhulu fi zalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami. Ini lain pula. Tak rasa dah lebih dah sampai stesen lah tu. Kita nak sambung lagi tu, dia panjang lagi. Wa yadkhulu fi zalika wujubis sam'i lahu ta'ala. Setakat tu dulu. Dia ala kulihal tu, kita nak bagi faham tu lah makna la ilaha illallah tu. Banyak orang salah terjemah tu. Dia kata tak ada Tuhan. Jadi Tuhan berhak disembah oleh Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata Tuhan mana? Tuhan tu orang tu, orang kafir duk sembah tu. Tuhan tu kita nak nafi tu. Bukan Tuhan tu nak nafi. Kita nak menafikan zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bukan nak menafikan orang kafir yang nak sembah tu, bukan. Tu salah. Lepas tu saya bagi dobit tadi tu, kena tengok balik. Lepas tu saya bagi dobit tadi tu. Mana yang dia katakan Tuhan, Tuhan yang berhak disembah tu, kita nak isbatkan apa? Tuhan yang bersifat dengan kamalat tu je. Itu yang isbat. Nak menafikan zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Kita nak menafikan zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Zat dia. Bukan menafikan, bukan maksud kata kita nak menafikan apa yang disembah oleh orang kafir. Bukan kita nak nafikan Tuhan yang disembah oleh orang kafir, macam bulan, berhala. Kita bukan nak nafikan berhala tu. Berhala tu tak benda ada apa berhala. Kita nak menafikan zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan tu je. Bukan nak menafikan benda tu. Bukan nak nafikan gajah tu, tak. Nafikan berhala tu. Nanti sebut gajah ni marah orang. Nanti dia buat live lah. Bukan nak nafikan apa? Tocah dia, bukan gitu. Nak nafikan zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan tu nak nafikan. Bukan nak nafikan berhala tu sendiri. Bukan ada apa pun. Isbat tu kita nak isbatkan Tuhan yang bersifat dengan kamalat. Habis itu. Jadi sekadar tu saja. InsyaAllah tersambung lagi bulan depan.
Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang diri saya sendiri. Aku lakukan azza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu minal syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma razuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbula wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.